Halo guys, bertemu lagi dengan saya Mas Roro, sales mobil Suzuki, melayani pembelian mobil Suzuki wilayah area Jabodetabek. Buat yang menonton video ini, semoga kabarnya dalam keadaan baik, sehat selalu, serta diberikan kemudahan rezekinya ya. Ini ada mobil Suzuki XL7 tipe Beta ya, perakitan NIK tahun 2024. Harganya transmisi manual Rp286.400.000, sedangkan transmisi otomatik Rp297.400.000 ya. Harga ini tentunya belum dipotong promo diskon ya. Untuk NIK 2024 sudah ada diskonnya sebesar Rp25.000.000 pembelian cash maupun pembelian kredit di Suzuki XL7 tipe Beta ini ya. Kita move on teman-teman dari perakitan NIK 2023 ke NIK 2024 ya. Untuk fitur di Suzuki XL7 tipe Beta ini dia sudah lengkap ya, walaupun tidak dilengkapi dengan smart e-mirror ya, untuk merekam histori perjalanan pada saat berkendara. Tapi di tipe Beta ini teman-teman, dia sudah adanya hill hold control ya. Pada saat ditanjakan, dia akan menjeda sekitar 3 detik. Jadi mobil tidak turun ya. Dan untuk spionnya di tipe Beta ini, dia sudah litrek ya. Ketika teman-teman mengunci, maka spionnya ini akan melipat secara otomatis. Oke. Bagian peleknya dia single tone ya, satu warna. Hanya di tipe Jetta yang dual tone ya untuk peleknya. Nah, di tipe Beta juga sudah dilengkapi dengan ampilated cup holder ya, untuk menjaga minuman agar tetap dingin ya, seperti ada kulkas yang berjalan di Suzuki XL7 ini buat tempat minumannya ya. Untuk mesin dia sama ya, menggunakan 1500cc 4 silinder dengan teknologi hybrid ya. Jadi yang sudah hybrid ini ada di tipe Beta dan juga di tipe Alpha tertingginya dari Suzuki XL7. Nah, kalau teman-teman tidak tertarik dengan yang hybrid, tersedia juga yang non hybridnya ya, tapi di tipe Zeta, tipe terendah dari Suzuki XL7. Promonya juga sama ya, di tipe terendah potongan diskon sekitar Rp25.000.000 pembelian cash maupun pembelian kredit. Nah, tunggu apa lagi buat teman-teman yang lagi mengincar unit Suzuki XL7 tidak kebagian NIK 2023. Di NIK 2024 ini stoknya sudah ready ya, sudah banyak. Jadi untuk fitur dia tidak ada perubahan ya, hanya perubahan di harga dan perakitan mobilnya. Ini warna hitam ya. Kalau warna hitam itu terlihat gahar di Suzuki XL7. Maco, gagah, dan kokoh. Ground clearance ya, dia 200 mm ya. Kalau untuk atap, dia adanya roof rail ya di sini. Roof railnya ini
sudah bawaan dari pabrik, jadi bukan aksesoris ya. Jadi ketika kita pasang box lagi nih, dia kokoh ya, dan juga tidak khawatir akan bocor, teman-teman. Kalau yang universal pasangan sendiri, ini khawatir akan bocor ya di atapnya. Tapi kalau ini udah bawaan pabriknya, jadi udah standarnya Suzuki, dia tidak akan bocor untuk atap yang sudah dipasang roof rail-nya. Oke, mungkin ini aja informasi sekilas Suzuki XL7 tipe Beta perakitan NIK tahun 2024. Salam sukses, salam sejahtera, dan salam sehat selalu tentunya buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel YouTube Mas Roro Suzuki.